Presiden Jokowi akan menggelar open house di Istana, Rabu 10 April 2024. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut akan mendampingi Presiden Jokowi di hari Lebaran nanti. Bahlil akan dampingi Jokowi salat Id di Istiqlal kemudian dilanjutkan open house di Istana. Bahlil menilai semua menteri yang datang ke open house Jokowi di Istana, mengingat Lebaran ini menjadi yang terakhir Jokowi sebagai presiden. Karena Bapak Presiden selama 4 tahun di periode keduanya tidak pernah open house dan ini adalah hari raya terakhir di masa kepemimpinan beliau di periode kedua. Jadi rasanya sebagai pembantu harus bersama-sama dengan Bapak Jokowi dalam mengisi dan merayakan Idul Fitri ini.